Pemirsa, sebuah kapal kargo raksasa menabrak jembatan di Baltimore, Amerika Serikat hingga runtuh. Sebanyak 20 orang diduga tenggelam. Inilah detik-detik jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat runtuh usai ditabrak sebuah kapal kargo Selasa pagi waktu setempat. Dilansir dari Sky News, sebanyak 20 korban diduga tenggelam setelah mereka dan beberapa kendaraan tercebur ke sungai. Kepala Damkar Baltimore James Wells mengatakan pihaknya telah mengevakuasi 3 orang yang tercebur ke dalam air, 1 orang dalam kondisi kritis, sementara 6 orang lainnya dinyatakan hilang. Pencarian korban yang terjatuh ke sungai di bawah jembatan terkendala suhu dingin air sungai yang mencapai 9 hingga 10 derajat Celcius. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.